Selamat jumpa lagi di dapur saya. Di video saya kali ini, saya akan buatkan video resep dan cara membuat nastar. Sebelum dilanjut, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa kasih like-nya ya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat nastar adalah 325 gram tepung terigu, 50 gram tepung gula, 150 gram mentega, 100 gram margarin, 50 gram susu bubuk, 25 gram maizena, telur ayam 4 buah, 2 buah kita gunakan kuningnya saja untuk adonan, dan 2 buah lagi kita gunakan untuk polesannya. 100 gram keju bubuk atau parmesan, keju parut untuk lapisan atasnya. 2 sendok minyak goreng vanili. Selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan untuk isiannya. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, gula pasir, dan keju bubuknya. Aduk jadi satu semua. Aduk sampai rata di sini. Siapkan wadah yang lain. Kita masukkan margarinnya, menteganya. Lalu kita mixer dengan kecepatan sedang. Masukkan kuning telur dan kita mixer lagi. Kemudian kita masukkan tepung yang telah kita campur semuanya tadi ke dalam adonan mentega yang telah dikocok. Sedikit demi sedikit kita campurkan lagi, tambahkan lagi, aduk rata. Saya lupa tadi masukkan vanili. Kita uleni terus ini sampai kalis, pokoknya sampai mudah untuk dicetak. Ini yang terakhir. Agar lebih mudah, saya uleni aja pakai tangan. Guling-gulingkan terus, aduk terus, beri sedikit tekanan agar semua adonan tercampur. Kita remes-remes. Nah, adonan nastarnya sudah selesai. Sekarang kita buat bulatan-bulatan. Kita cetak nastarnya sesuai selera. Sekarang kita siapkan dulu telur untuk polesan atasnya. Saya pakai 1 telur utuh dan 1 telur kuningnya saja. Kita kocok.
Campurkan 2 sendok makan minyak goreng. Siapkan loyang yang di atasnya telah dilapisi kertas kue. Sekarang kita mulai mencetak nastarnya. Ambil sedikit adonan, lalu kita bulat-bulatkan. Kita bentuk seperti ini. Dan kita masukkan 1 selai nanas. Kita tutup kembali. Kita gulung lagi. Bentuk secantik mungkin, kita letakkan di salah satu sudut loyang. Saya sudah selesai buat bulatan-bulatan nastarnya. Tahap berikutnya adalah kita olesi dengan kuning telur dan langsung kita taburi serutan kejunya. Ini adonan telur untuk melapisi lapisan nastarnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita tambahkan pewarna kuning makanan, tapi saya tidak punya pewarna kuning, kan tidak mungkin kalau pakai kunyit ya, jadi biarkan begini aja. Yang penting fungsinya sama. Gunakan kuas, saya tidak punya kuas kecil. Kita olesi 1 persatu. Satu persatu kita taburi keju bubuknya. Keju parut maksud saya. Kita panaskan dulu ovennya. Eh 150 derajat Celcius. Oke, start. Kita tunggu sampai panas. Baru kita masukkan nastar yang dicetak. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dan kita tutup. Kita tunggu sekitar 20 menit. Alarm saya sudah bunyi 20 menit. Kita lihat sudah sampai sejauh mana nastar saya.
Nih, ternyata masih putih. Jadi kita tutup lagi, saya set lagi sekitar 15 menit. Ini nastar saya yang telah di oven. Tadi nastarnya saya panggang 20 menit itu ternyata masih putih. Jadi makanya saya tambah lagi 15 menit, tapi itu juga terlalu lama. Hasil yang terbaik adalah sekitar 25 sampai 27 menit di suhu 150 derajat. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak yang membutuhkannya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Hoi hoi.